Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya menuju satu kampung yang banyak nanas. Nak jumpa kawan lah, kawan lama ya, yang terus jadi kawan sampai sekarang. Aduh, tinggi betul jambatan ni. Ini Barik Mustafa. Lepas tu tembul lah satu kampung ni. Okey, cantik kan? Tembul Kerbau ke? Eh, bukan. Jauh juga nak pergi tembul ni. Mungkin dalam kan? Ya, betul. Kita tengok dulu nanas ni dekat-dekat. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, peladang jaya eh. yang menanam nanas. Berapa hektar ni kat sini? Kat sini dalam 20 hektar lah. Perkenalkan dulu lah, ini Cikgu Zalan ni ya, kawan saya di dari sekolah menengah Paloh dulu. Memang lulusan UPM. Ada. UPM dulu lulusan bagian apa tu? Dulu pertanian lah. Pertanian? Ya, ilmu itu dipraktikkan walaupun dah... Tak tinggal lah. Kita guna untuk sebagai hobi lah. Hobi yang mendatangkan apa hasil. Kan? Yang memberikan pulangan kepada kesihatan kita. Kan? Jadi ini kira dah pasal akhir lah ni. Ya, dah. Yang blok ni kira dalam seminggu lagi habis lah ni buah ni. Ini namanya perbadanan. Mana? Tempat ni. Ini kita sewa tapak di PPNJ pertubuhan peladang di Johor lah. Kita sewa tapak. Yang kat sini lah. Berapa ekar ni? Kat sini dalam 20 ekar. 20 ekar? Cik Zalin ni dengan kawan 20 ekar? Tapi kita tanam dekat peringkat lah. Oh, yang dah tanam ni? Yang dah tanam ni dalam ini 6-10 ada 16 ekar. 16 ekar? Haa, 16. Sampai sana-sana tu eh. Atau pondok. Itu pondok lah. Tak baja. Tak mesin. Okey. Jadi setahun berapa kali? Tanam mana nanas? Saya tak tahu. Nanas hasil kita tanam memang setahun lebih lah. Kita baru dapat hasil. Oh. Tapi kita tanam peringkat. Habis itu peringkat. Maknanya tiap-tiap bulan ada hasil. Itu je. Setahun? Daripada mula tanam sampai hasil setahun lebih. Okey, dalam setahun apa 2 bulan, maknanya dalam 14 bulan je itulah. Tapi kita boleh susun. Kita nak 1 bulan pengeluaran kita berapa? Macam dekat sini kita pengeluaran sebulan kita target dalam 5000 lah, 5000 biji lah. Ya, ini. Yang ni. Untuk sekali apa? Kita hormon 5000 biji. Tapi sekarang ni letih sikit lah sebab PKP kan. Jadi mana contoh sebaris ni berapa setahun 2-3 kali lah lebih eh? Mana satu pokok sekali potong dah tak keluar buah lah. Oh. Kita dah simpan benih pula. Kita jual benih kalau ada orang beli. Okey, benih tadi ada jual ya. Ada jual. Jadi kalau nak jual apa nak jual, kalau tuan-tuan nak beli benih bolehlah telefon Cik Zalan ni. Naik nombor saya akan bagi di dalam video ni. Benih nanas terutama di kawasan Muar dan juga Tupahat. Ini nanas MD2. Sekarang dah mula musim hujan, rumput pun cepat naik. Okey, nanas ni MD2 saja. Ini kita memang MD2 je. Kita dah MD2. Oh, Josephine pun tak ada. Josephine pun ada sikit-sikit. Itu kat belakang rumah lah dia. Okey, apa lagi? Tentang tadi hormon tu. Sebenarnya aku kurang faham benda tu. Oh, hormon tu kita nak. Baru malam tadi tengok Google, hormon nanas apa benda pula ni? Hormon nanas maknanya kita nak keluarkan hasil tu serentak. Pakai pil ke apa? Kita ada dua lah, sama ada guna pil ataupun cecair lah. Banyak kerja juga lah. Kita guna etrel. Etrel? Semua belajar ni melalui perbadanan ke? Tak lah, saya pun nanas memang dah lama, dari kecil-kecil dah nanas. Jadi kita memang dah mahir lah nanas. Ikut warisan bapak dululah. Cuma dulu variety lain, dulu kita tanam muris. Sekarang kita muris dah kita kurangkan. Ya, kita sekarang fokus MB2 lah.
Okey, itu dia salah apa ni? Maknanya tadi. Salam perkenalan. Salam perkenalan. Kalau itu panjang lagi kawan-kawan ni paluh nak tengok eh. Kalau dia ambil gambar sendiri dia ambil satu dua gambar je tak perhati. Sekarang nak tengok ke kebun. Ini kebun satu je, yang satu lagi belakang rumah. Ih, depan rumah lagi. Belakang rumah pusing sikitlah sebab datang, dia datang. Ini maknanya seminggu berapa kali datang katanya eh? Ini tak luar kita kalau dah semua dah kerja dah siap semua kan. Racu semua dah siap kita tinggal je. Ini kongsi 4 orang lah tadi kan. Ha, itu orang. Oh, yang sana tu akan tanam kemudian lah. Ha, tu yang kawasan lapang tu memang itu kita standby untuk ni lah. Benih-benih yang akan keluar ni, kita akan pindah sana. Okey, okey, okey. Nanti sambung lagi lah. Ini nanas antara yang besar lah. Ada besar lagi tak? Ada besar lagi. Ya. Biasa macam ni berapa kilo? Ini dalam 3 kilo. Sekilo? Kalau jual pasaran? Pasaran tak pulang kat dia orang lah. Kita biasa je jual ke ladang je. Kita tolak setengah lah. Kita ambil berata, tak ada grade. Okey tuan-tuan. Kalau nak beli pukal, telefonlah nombor yang diberi Cik Zailan ni, Cikgu Zailan ni ya. Habis sekarang terhad sikit lah. Yalah. Oh, pengeluaran terhad. Ya, antara nanas-nanas yang dipetik semuanya MD2. Ya, ada manis, manis, manis. Wah, ini kuning betul eh. Kalau kuning ini mana kuning? Oh, kuning manis sangat eh. Oh, telajak. Ini cara memetik nanas. Kita tak potong terus, sayang ada benih kan. So kita lambat sikit lah potong macam ni. Tapi benih kita selamat. Macam ni kan. Oh, benih ambil? Tak, ini dah besar. Okay, benih satu pokok apa? Benih kita ambil sendiri kat kebun sikit sengah. Bolehlah tuan-tuan. Di mana kawasan ni? Bukit Naneng lebih kurang. Satu pokok boleh keluar 3-4 benih. Hari ni biasa jual kat mana tu? Biasa pahit datang. Orang kita lah eh. Oh, ni kalau sebulan pun tak habis kau nak bungkuk ni eh. Habis yang kadang-kadang ambil banyak. Kalau serentak, dia orang beli pan. Okey, kat sini. Tu dia merah betul. Tak tolong dia. Kalau ya, kalau macam tu 2 kilo lah tu. Ha? Ini. 1 kilo lebih. Gini. Ya, nyam nyam nyam. Jadi Cikgu Zailan ni hilangkan stres di sini ya. Ini stresnya geram-geram kita pancah ya. Dengar burung-burung yang tempat lapang macam ni. Hilang. Jadi, macam ni duduk okey lah.
Sekarang kita duduk pondok sambil mendengar rintik-rintik hujan. Ya, best-best sekali suasana ni. Ini suasana kebun nanas. Berehat hujan. Nampak. Okey, oleh sebab hujan lebat ya dengan petinya, jadi mengutip nenas ni ataupun menuai nenas ni dicepatkan. Jalan ni kata sambung petang ni. Hujan macam ni . Yang ni pula di belakang rumah jalan ni . Okey. Masya Allah. Sana tu pun. Okey, tu belakang rumah dia. Ya Allah. Tapi tak dapat boleh putaran sebab hujan. Belakang rumah dia ni rasanya dalam 2 ekar . Kita tak dapat boleh buat liputan sebab hujan. Tak apa, hujan membawa rahmat. Tu ha, berbuah semua tu. Dua ke tiga ikan ni. Okey, cantik jalan ni. Itu dia liputan hari ini di kebun-kebun Cikgu Zalani . Yang menghasilkan nanas MD2. Jadi sekali lagi kepada mereka yang berminat nak tanam nanas, boleh dapatkan benih daripada Cik Zalani . Tadi satu pokok RM1.50. Okey, RM1.50. Nak beli nanas pun ada. Nanas MD2 saja . Nanas Moreh dah tak tanam dah. Nanas Josephine ada sikit-sikit kata dia. Ya, nanas sedia untuk ditimbang. Ini nanas yang masak manis tanum. Tanum pula.
Tengok boleh, mengences. Kata orang Jawa mengences lah. Vitamin C tinggi ni. pH 12 lebih. Apanya? Nilai pH ni 12 lebih. Vitamin C? Ha, dia vitamin C ni tinggi. Kalau dulu kita belajar rosé berani tinggi. Rosé 27 eh? Nanas MD2 cukup manis. Tak cuba rugi. Tak cukup sotong. Yalah, kalau Cik Zala ni yang hari-hari makan pun tak jemu, apalagi tuan-tuan. Aku dapat makan peri hari ni. Dah baca bismillah tadi ya. Jangan pula kecam aku. Yang ni nanas grade A ya. Yang dikatakan grade A tu besar. Besar dan mantap. Kalau grade B macam mana? Ha? Yang grade B macam mana? Oh, yang B. C tak ada ya? Kecil lah. Oh, kecil. Oh, jadi ada 3 grade. Okey, ini Mas Rudy. Mas Rudy punya aku kena ambil gambar dulu. Ini sekarang sedang memberikan grade kepada nenas. Ini grade A besar. Yang kecil tu grade B. Yang C tak ada sini. Itu yang dalam ni Mas Rudy punya. Kejap-kejap ni dengan makan, aku dapat makan pun.